Saudara, untuk menghadapi kondisi darurat selama di Arafah dan Mina, pemerintah menyiapkan 10.000 kantong urin bagi jamaah laki-laki berusia lanjut. Kantong plastik berisi serbuk tersebut bisa mengubah air seni menjadi gel. Berbagai persiapan sudah dilakukan beberapa hari menjelang kedatangan jamaah haji di Padang Arafah hari Minggu. Dalam kunjungannya ke Arafah dan Mina, Menteri Agama Surya Dharma Ali dan rombongan meninjau posko kesehatan untuk melayani jamaah yang sakit dan usia lanjut. Tahun ini bagi jamaah laki-laki berusia lanjut disiapkan 10.000 kantong urin darurat. Kantong urin ini bisa digunakan dalam kondisi darurat saat berada di Arafah dan Mina. Kantong plastik ini berisi serbuk yang bisa mengubah cairan menjadi gel dan tidak meninggalkan bau. Jadi ini ketika keadaan sangat terpepet, jadi laki-laki bisa buang urinnya di sini. Dan ini ada bubuk kimianya. Ya, ada bubuk kimianya di dalam sini. Persoalan kesehatan memang menjadi perhatian utama pemerintah saat jamaah melaksanakan wukuf di Arafah yang menjadi puncak ibadah haji. Hingga hari Minggu kemarin, jumlah jamaah Indonesia yang meninggal di Arab Saudi mencapai 71 orang.